Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu sekalian, para youtuber dan netizen dimanapun berada, pagi hari ini kita ikut ngantri ini makanan tempatnya Bu Irma yang enak, betul-betul enak. Dan ini banyak sekali ragamnya yang dijual, mulai dari bubur, lauk, bakmi, kemudian gorengan, ada juga sambal dan juga beragam makanan lain. Nah, ini dijual hanya pagi hari, mulai dari jam 6 paling banter nanti sampai dengan jam 8 habis. Ini banyak tetangga yang beli. Wah, ini orang yang ganteng-ganteng dan apa cantik-cantik. Wah, ini penjualnya Mas Abadi juga top, Marco top. Bu Irma juga top, Marco top. Makanannya juga banyak dan laris manis. Ayo kita beli. Wah, ini tetangga saya juga ikut setelah gerak jalan lari pagi. Wah, ini tempenya, kemudian lauknya, kemudian bakminya sudah habis. Kita tidak boleh kesiangan kalau tempatnya Mbak Irma yang ada di Ngelo, perempatan Ngelo, ikut Klebaan, Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, silahkan ini kalau pagi-pagi, jenengan silahkan hadir aja mulai pukul 6. Nah, kalau lebih dari itu nanti mungkin, nah ini sudah. Ini saya kesini tadi 6:30 sudah tinggal separuh, gorengannya juga sudah banyak yang habis. Nah, ini baru goreng. Ini Mas Abadi memang top, Marco top nih. Dia baru kerjanya penuh dari pagi sampai dengan malam. Wah, kita doakan semoga tetap laris manis, mudah-mudahan semakin laris dan dengan kerja yang ikhlas, dengan banyak senyum. Nah, ini tentu saja pembeli menjadi lebih senang ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau ingin beli makanan, minuman, kemudian gorengan. Nah, minumannya memang tidak disediakan ya, tapi ini ada gorengan, lauk pauk, kemudian ini ada apa, bakmi, kemudian ada apa, beragam sayuran, kemudian juga ada lauk, kemudian ada ikan asin dan seterusnya. Itu silahkan datang di pagi hari. Nah, silahkan pukul 6 ini sudah siap, semuanya sudah siap. Ini Mbak Irma sudah cantik tik, sudah siap. Pak Abadi yang orang yang guanteng teng itu juga sudah siap. Silahkan hadir di sini dan ini tolong nanti di share kemanapun. Nah, ini bahwa di Ngelo ini ada warung yang memang murah meriah, pembelinya ramah, apa penjualnya ramah, kemudian yang beli juga banyak sehingga harus ngantri. Dan hati-hati, ini masih masa-masa COVID sehingga kita harus hati-hati. Terima kasih informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.